Assalamualaikum. Halo kawan-kawan, ketemu lagi sama Momoy. Selamat datang di channel Momoy Android Gamer. Game dengan grafik keren dan offline emang menarik banget kan buat mata kita. Apalagi kalau ditambah gameplaynya juga seru. Buh, makin-makin deh. Nah, di segmen rekaman alias rekomendasi game Android kali ini, kita akan membahas 10 game Android terbaik offline premium dengan grafik dan gameplay keren. Semua game di video ini offline dan premium, yang artinya berbayar ya. Mungkin harga game yang saya tuliskan di video ini nggak sesuai dengan harga yang kalian lihat di Playstore pas kalian cek, karena saya cuma ngelihat dari daftar game-game yang udah saya beli di akun Playstore saya. Dan dulu pas beli harganya ya segitu kawan-kawan. Saya harap sih kawan-kawan nggak membaca gamenya ya. Kasian loh developernya, udah susah-susah bikin game, malah dibajak. Anyway, yuk kita masuk ke videonya yuk. Di nomor 10 ada Dirty Revolver. Dirty Revolver ini adalah satu-satunya game dengan tema cowboy di antara semua game yang kita bahas di video kali ini. Dan mungkin kalian udah bisa nebak kalau game ini bakalan berisi adu tembak antara cowboy karakter utama yang kita mainin melawan para musuh. Boleh dibilang game ini punya genre shoot 'em all lah, karena emang kebanyakan kalau nggak semua lo ya. Misinya itu tentang membantai semua musuh yang ada. Gameplaynya sederhana tapi udah terasa menyenangkan kok. Dan di atas itu semua, grafik game ini udah kelihatan keren banget toh. Apalagi ukurannya juga terbilang ringan, plus harga game ini juga cukup terjangkau loh. Masa iya nggak dicobain sih? Cobain aja lah, insya Allah nggak nyesel kok. Bentar-bentar, tapi saya cek di Playstore pakai HP istri saya kok bisa langsung install ya? Apa ini game sekarang jadi gratisan? Atau istri saya diam-diam udah beli gamenya juga ya? Coba koreksi saya kalau saya salah di kolom komentar ya. Sebelum kita masuk ke videonya, kayak biasa, saya ingin mengingatkan supaya kawan-kawan mau membudayakan like sambil nonton video. Tapi kalau nggak suka videonya, ya klik dislike aja nggak apa-apa kok. Tinggalkan komentar kalian, subscribe bagi yang belum, dan nyalain loncengnya biar kalian selalu bisa mendapatkan update video terbaru dari channel ini. Yuk, kita lanjutin lagi yuk! Di nomor 9 ada Mindcell. Kalau kalian suka game action yang banyak aksinya, kalian kudu nyobain game Mindcell ini deh. Apalagi pas video ini di-upload, harganya dikorting jadi Rp3.000 doang loh. Padahal harga aslinya Rp18.000. Buruan disikat deh, keburu masa promosi kortingannya habis. Di game ini tuh kalian bakalan berperan sebagai seorang pria yang ceritanya lagi mau dijadikan bahan eksperimen sains gitu. Kamu nggak mau dong pastinya. Makanya kamu pengen berusaha lolos dari tempat itu. Tapi tentu saja, petualanganmu buat melarikan diri nggak segampang kelihatannya karena ada banyak musuh yang menghadang, plus ada beberapa puzzle juga, dan pastinya kalian harus bagus deh kemampuan navigasinya. Soalnya kadang pas kalian itu udah jalan, kalian bingung tuh mau kemana, udah lewat jalan sini atau belum ya, gitu-gitulah pokoknya. Tapi selebihnya ini game mantep kok. Di nomor 8 ada Totally Reliable Delivery Service. Satu hal yang pasti dari game ini adalah kekonyolannya yang bakalan bisa bikin kalian ngakak-ngakak terus. Sebenarnya game ini bisa kalian mainkan secara gratis, tapi buat membuka semua area yang ada di map open world-nya yang udah luas itu harus berbayar ya, dan harganya Rp163.000. Inti utama dari game ini adalah kalian itu jadi kurir yang bertugas mengantarkan barang supaya bisa sampai tujuan, terserah kalian itu ngantarnya mau naik apa. Tapi, ada tapinya nih, karaktermu itu polanya liat-liut meleak-meleo ala-ala ragdoll gitu loh. Dan itulah yang bakal bikin kalian ngakak terus, mana bentuk karakternya itu ginuk-ginuk kayak arem-arem yang kebanyakan isian gitu. Dan yang lebih seru lagi, game ini menawarkan fitur multiplayer secara online. Jadi kalian bisa bikin room, terus teman kalian bisa masuk yang maksimal itu satu room isinya 10 player. Jadi bisa rame-rame tuh ngakak bareng-bareng. Di nomor 7 kita punya Zaika. Ini game unik banget loh. Agak-agak bingung juga kenapa game yang sekeren ini kok malah dibikin dengan layar portrait ya. Ya mungkin biar bisa dimainin secara casual cukup dengan satu jempol doang. Yang jelas Zaika ini adalah game action RPG dengan senjata utama pistol dan karakter cewek cantik dengan rambut panjang. Dan kayak game-game action RPG kebanyakan, kalian itu bakalan berpetualang di tiap-tiap dungeonnya buat membantai semua musuh. Tapi yang bikin game ini unik, pas di kotanya kalian itu bakal ketemu NPC-NPC gitu yang bikin game ini jadi terkesan kayak game MMORPG. Padahal ini game single player dan juga offline loh. Secara overall sih ini game keren banget dan seru banget lah. Highly recommended deh kawan-kawan. Di nomor 6 ada Evoland.
Game yang satu ini adalah salah satu game favorit saya sepanjang masa kalau buat urusan game RPG di Android deh. Selain kalian itu akan menikmati gameplaynya yang udah dinamis, di saat yang sama, kalian tuh juga bakalan nambah pengetahuannya tentang evolusi game RPG. Di awal tuh nantinya gamemu bakalan burik banget dan gak ada warnanya. Tapi seiring waktu, bakal nambah tuh warnanya. Terus bisa nambah fitur gameplay dan juga mekaniknya sampai jadi game RPG yang kompleks gitu. Keren banget lah game yang satu ini. Sengaja saya masukin Evoland yang pertama biar kalian tahu dulu aja ya, karena benernya ada Evoland yang kedua yang lebih keren lagi dari yang pertama. Ya, biar kalian nyobain yang pertama dululah, baru masuk yang kedua. Gitu ya. Di nomor 5 ada Republic. Biar kawan-kawan tahu aja, ini game rilis di konsol dan juga PC loh. Makanya nggak heran kalau kualitas grafis game ini emang keren banget. Detail teksturnya udah dapet gitulah rasanya. Tapi buat kalian yang tipe gamer yang mendewa-dewakan grafik doang, mungkin kalian nggak suka sama gameplay game ini. Apalagi kalau kalian itu tipe gamer yang senengnya brutal, yang apa-apa langsung maju, keprok sana keprok sini gitu. Soalnya di game ini tuh kalian malah bakal nemu gameplay yang fokus di urusan stealth alias mindik-mindiknya. Boleh dibilang ini hampir kayak Metal Gear Solid dan ada sedikit bumbu-bumbu high-tech ala-ala Watch Dogs ya. Pokoknya intinya di game ini tuh kalian harus mencari jalan keluar dari sebuah fasilitas misterius gitu, dan kalian itu memainkan karakter seorang cewek. Kalian harus pintar-pintar ngeliat situasi sekitar kalian dengan memanfaatkan CCTV atau yang lainnya supaya kalian nggak ketangkep. Dan nggak ketinggalan, cerita di game ini udah dibawakan dengan sangat apik, walaupun menurut saya agak-agak jelimet juga sih. Game ini bisa di-download secara gratis buat mainin episode 1 doang. Tapi buat buka episode-episode selanjutnya, harga game ini adalah Rp109.000 ya. Di nomor 4 kita punya Monster Hunter Stories. Penggemar game RPG harusnya tahulah ya seri game Monster Hunter. Monster Hunter Stories ini adalah yang terbaik deh buat seri Monster Hunter yang rilis di Android. Petualangan kalian akan berkutat di eksplorasi open world-nya yang luas, mencoba menyelesaikan quest-quest, memburu monster, crafting senjata dan armor, dan lain sebagainya. Dan ya, buat menambah keasikan bermain, game ini punya storyline yang bisa kalian nikmati. Hanya saja yang bikin agak-agak gimana gitu adalah gameplay game ini. Monster Hunter kan biasanya gameplaynya action yang fluid gitu kan, yang kita bisa membacok-bacok monster gitu. Nah, di game ini itu mekanisme battlenya malah turn-based loh, yang menurut saya sih jadi agak sedikit mengurangi keseruan mainnya ya. Tapi tetap aja ini game mantep kok. Apalagi Capcom udah menyediakan game ini yang versi gratis buat kalian cobain fase-fase awalnya. Terima kasih Capcom. Ihihir. Di nomor 3 kita punya The Gardens Between. Dua kata deh buat game ini, luar biasa. Makanya nggak heran kalau game ini menyabet banyak awards ya. Buat kalian yang penasaran ini game apaan, The Gardens Between sebenarnya adalah game adventure puzzle. Yap, siap-siap deh kepala kalian dibikin ngebul dengan desain puzzle yang cerdas banget di game ini. Selain teka-tekinya yang siap ngadu-adu isi otak kalian, mekanisme gameplay di game ini juga cerdik banget loh. Gameplaynya akan berhubungan dengan manipulasi waktu gitulah yang akan membantu kalian buat menyelesaikan puzzle di tiap stage-nya. Kalian bisa tuh bikin waktu berjalan maju dengan cara swipe ke kanan atau mundurin waktu dengan swipe ke kiri. Terus buat grafiknya sendiri, wes kalian lihat sendiri aja deh, grafiknya keren kan? Dan musik di game ini tuh menenangkan banget loh. Jadi bayangin deh, hati dibikin tenang dan adem, tapi kepala dibikin berasap tuh. Hati-hati kejang-kejang loh ya. Di nomor 2 ada SpongeBob SquarePants Battle for Bikini Bottom. Sesuai namanya, di game ini kalian akan berpetualang sebagai SpongeBob. Benernya nggak cuma SpongeBob aja, tapi juga ada karakter-karakter lain kayak Patrick dan Sandy. Dan ya, petualangan kalian akan berkutat di Bikini Bottom yang ceritanya lagi dibikin kacau sama si Plankton. Jadi kalian itu harus berpetualang dengan bumbu-bumbu platformer dan gameplay yang lumayan kocak ala-ala SpongeBob. Bayangin deh, di salah satu bagian game nyantar, kalian bakalan bertarung melawan robotnya Plankton dengan senjata gelembung sabun coba. Ayah-ayah wae ya. Tapi beneran deh, ini game enjoyable banget lah kawan-kawan. Dan menurut saya, dengan harga yang Rp77.000, game ini kerasa terlalu murah sih, karena emang gamenya sekeren itu kawan-kawan. So, are you ready kids? I can't hear you. Ooh. Dan di nomor 1 ada Brothers A Tale of Two Sons. Percaya nggak? Menurut saya game ini adalah salah satu game terbaik yang pernah ada yang rilis ke Android. Konsep dasarnya emang game adventure, tapi kemasan game ini keren banget melalui mekanisme gameplaynya.
Ceritanya kamu akan memainkan dua bersaudara kakak beradik gitu yang berusaha buat mencari obat buat si ayah yang sakit yang akan membawa kalian ke petualangan di berbagai tempat. Kalian akan mengontrol si kakak dan adik secara bergantian atau bersamaan dan mereka harus bekerja sama buat menyelesaikan semua misi yang ada ya. Beneran deh, ini game pinter banget sih, bikin gameplaynya jadi kerasa sangat enjoyable banget. Dan gak jarang kalian bakalan dibikin garuk-garuk kepala karena bingung menyelesaikan teka-tekinya, tapi pas udah bisa, kalian bakalan mikir, oh jadi kayak gitu, ih keren ya, gitu-gitulah pokoknya. Amat sangat highly recommended deh kalau game yang satu ini. Ilata. Baiklah, itu dia tadi 10 game Android terbaik offline premium dengan grafik dan gameplay keren versi Momoy Android Gamer. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah menonton, sampai jumpa lagi di video-video yang berikutnya. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara di like, comment, share, dan di subscribe. Wassalamualaikum, Momoy Android Gamer, portalnya para penggemar game Android.